warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله أحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Malam ini ikhwatul iman kita sambung pada muka surat 68, iaitu kita masuk bab tentang keutamaan azan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia tidak bercadang nak membahas azan itu bagaimana, cuma dia nak membahas fadilat azan. Fadilat azan, sebab Riyadhus Salihin ini bukan kitab fiqah. Dia adalah kitab yang membahaskan masalah tazkiyatun nufus, membersih jiwa, membina jiwa, membina semangat. Jadi An-Nawawi tidak ada cadang nak cerita azan itu turun di mana, bagaimana hadis-hadis azan, lafaz-lafaz azan, dia tidak bercadang membahas. Cuma walaupun dia tidak membahas, kerana kita masuk bab itu, kita akan membahas. Kita akan membahas. Tetapi kita baca yang Imam Nawawi punya dahulu. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subhi la'atawhuma walau habwa. Muttafaqun 'alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengikut undian, niscaya mereka akan mengikuti undian itu. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bercepat-cepat untuk mendatangi tempat sembahyang, niscaya mereka akan cepat-cepat mendatanginya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam jamaah Isyak dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Khutul iman, para-para ulama kita mereka berbincang hadis-hadis yang seperti ini. Yang pertama, hadis ini nak menceritakan tentang fadilat. Hadis-hadis ini menceritakan tentang fadilat. Saya ingat kita telah berbincang banyak, ikhutul iman, bilakah hal-hal fadilat itu mula diturunkan? Iaitu hal fadilat mula turun di Madinah. Boleh dikatakan di Mekah ini hampir tidak dibicarakan soal fadilat. Kenapa? Syarat untuk dapat fadilat, akidah kena sahih, akidah kena benar. Kalau akidah itu tak tahu akidah dia hak ke batil, tiba-tiba dia beramal dengan fadilat demi fadilat, maka fadilat demi fadilat itu tidak dapat. Tidak dapat. Kenapa? Sebab dalam Dalilul Falihin dia sebut fadilat itu sebagai kurnia tambahan.
Dia bukan barang asas, dia adalah kurnia tambahan, dia ziyadah. Dia masuk sebagai anugerah Allah. Dia masuk sebagai tambahan Allah bagi, bagi mudah para sahabat masuk ke dalam syurga. Tapi nak boleh mereka berjalan pergi pada fadilat, mereka bermula dengan Islam yang benar. Mereka bermula dengan akidah yang benar. Mereka bermula dengan tauhid yang benar. Mereka bermula dengan taqwa yang benar. Dipupuk, diasuh keyakinan. Seperti kata Khalid bin Walid, kalau Nabi suruh kami marah bermalam di kandang rimau, kami akan bermalam di kandang rimau. Itu akidah dengan Nabi. Kata Abu Bakar, lastu tarikan syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mal. Demi Allah, sekali-kali aku takkan tinggal satu pun yang kami semua tahu Nabi buat. Satu pun aku takkan tinggal. Kalau Nabi buat, walaupun satu, walaupun kecil, aku buat. Kenapa? Kalau aku tinggal hak Nabi buat, an aziru. Hari aku tinggal, waktu aku tinggal, saat aku tinggal, minit aku tinggal, aku telah pun langkah ke langkah yang sesat, dia kata. Itu akidah para sahabat. Itu akidah. Dengan akidah yang macam tu, Allah membuka ruang-ruang fadilat. Dengan akidah yang macam tu, Allah beri ruang-ruang fadilat. Di antara fadilat apa, ikhwan? Fadilat azan. Antum bayang, azan hari ini, apa cabaran dia? Azan hari ini tidak ada cabaran. Malaikat cabaran dia masa pergi interview. Yang tu saja. Kemudian cabaran dia sikit masa nak bagi nama. Berkelailah siapa nak bagi nama. Itu saja. Tapi azan dahulu gadaian dia nyawa. Kerana itu Allah menyebut dalam satu ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah kata, perkataan siapakah yang paling baik kalau bukan perkataan da'a ila Allah, kalimah-kalimahnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Itulah kalimah yang paling baik. Azan itu 100% mengajak kembali pada Allah. Kita buat kuliah malam ni, ini pun da'a ila Allah, tapi bukan 100%. Bukan 100%. Kadang-kadang kita camdek orang tu, camdek orang ni, bukan 100%. Kadang-kadang kita ni peruh, kita peruh satu puak, bukan 100%. Tetapi azan 100%. 100% da'a ila Allah. Panggil orang kepada Allah. Tak mana kalimah azan itu cacat. Kalimah azan yang berkumandang tu, tak mana yang bukan kerana Allah. Tak mana yang bukan untuk Allah. Tak mana yang bukan kepada Allah. Kesemuanya, daripada lafaz awal sampailah penutupnya, kesemuanya da'a ila Allah, tanpa diragu dan disyakkan lagi. Kerana itu kalimah azan diturunkan di bumi untuk menjadi syariat kepada Islam. Islam tak panggil orang sembahyang dengan hoi-hoi. Tak panggil orang sembahyang dengan SMS. Walaupun jam bunyi masa waktu, bunyi berkali-kali dia bunyi. Ada jam azan terus. Ada jam azan terus. Dua rengkap saja dia azan. Tetapi itu semua tetap kita tak panggil azan. Kita akan azan lagi sekali. Kita akan azan lagi. Subhanallah. Kalimah Allah. Azan itu benar-benar da'a ila Allah. Maka Allah guna perkataan waman ahsanu qawlan. Alif, ha, sin, nun. Alif dibaca dengan kalimah atas. Ahsan menunjukkan di atas azan tidak ada yang lebih baik. Di atas kalimah azan tidak ada lebih baik. Yang baik semua di bawah azan. Allahu Akbar. Yang baik semua di bawah azan. Waman ahsanu qawlan. Siapakah perkataan dia lebih ahsan, paling baik, cukup baik? Tak ada dah. Dialah di atas, semua di bawah. Kecuali kalimah da'a ila Allah. Walaupun kalimah da'a ila Allah diperselisihkan oleh para ulama, tetapi azan tidak diperselisihkan. Dia adalah daripada Allah. Allah pun turun.
Nak panggil orang semayang, semayang nak panggil orang semayang tak boleh guna akal, guna wahyu, diturunkan azan. Bukan tidak ada teknologi-teknologi zaman hari itu. Nak kaca loceng ke, nak pukul beduk ke, macam orang tua-tua dulu. Pukul beduk, berdebum-berdebum, balon kena raya. Boleh buat. Boleh buat. Boleh ria, oi, waktu dah masuk dah, tunggu apa lagi? Pun orang faham. Tetapi tidak, ini da'a ilallah, ini datang kepada Allah. Kena datang kepada Allah dengan kalimah Allah, di atas jalan Allah dan niat kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Ini saya pertemuan kita dengan Allah ini ada makna dia. Pertemuan kita dengan Allah ini ada perjumpaan dia. Kita liqa dengan Tuhan, kita bertemu dengan Allah Ta'ala ini di atas nama Allah, di atas panggilan Allah. Maka Allah memberi ganjaran yang besar untuk orang yang melafazkan kalimah-kalimah dia. Kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin, sahabat terperanjat bila Nabi sebut bagaimana kita nak selamat di hari akhirat. Sahabat terperanjat ketika ditimbang amal kita di hari akhirat, apakah yang akan memberatkan timbangan itu? Mungkin yang memberatkan itu mati syahid. Mungkin yang memberatkan itu infak sabilillah. Tiba-tiba Nabi sebut dua perkara yang sangat hebat, yang sangat mudah. Nabi kata kalimatani khafifatani thaqil, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah. Allah tidak akan izin hamba yang menyebut nama dia dan hamba itu tidak diberi apa-apa ganjaran. Itu tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Tidak pernah tertulis di Lauh Mahfuz kalau hamba itu memanggil Allah, dia akan kesunyian, dia akan keseorangan. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Allah tidak akan biar orang-orang yang menyeru Allah itu keseorangan, ditindas, diinaya. Allah tidak akan biarkan. Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Seperti mana Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang menghina kalam-kalam Allah itu bermaharaja lela, sekali-kali tidak. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Berapa kali Allah ulang kalimah ini? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah ghaflah, lupa apa yang telah kamu lakukan kepada Allah. Nabi kata dua kalimah, kalimatani khafifas, kalimatani, dua kalimah Nabi kata ringan, mudah sebut di atas mulut, Nabi kata, tetapi nilai dia tinggi di atas al-mizan. Yang menyebabkan hari balik bertemu Allah, ketika dihitung, dihitung amal, maka orang ini tiba-tiba dia tak pernah sebut kalimah Allah, dia akan menangis kerana kalimah Allah yang dia tertinggal sebut di dunia menjadi berat timbangannya di hari akhirat. Kalau orang itu syahid sabilillah, syahid itu memberatkan timbangan dia. Ya, mungkin. Orang itu infak yang banyak memberatkan timbangan, mungkin. Tetapi yang Nabi sebut ini memeranjatkan para sahabat. Bila Nabi sebut, setelah sahabat berkorban untuk Allah, berkorban untuk menjayakan agama ini, hanya menyebut dua kalimah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, timbangan menjadi berat, subhanallah. Timbangan menjadi berat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, timbangan menjadi berat. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, memuji Allah. Subhanallahil azim, memuji Allah. Allah tidak akan biar kalimah yang memuji dia di dunia akan ringan di hari akhirat. Tidak. Tidak sekali-kali. Seperti mana Allah bagi kurnia orang-orang yang menyebut nama Allah, lepas dia sebut nama Allah, dia akan rasa damai, dia akan rasa tenang, dia akan rasa hilang gelisah dan gundah gulana. Itu kurnia Allah di dunia dalam bentuk batin. Kurnia yang sangat zahir di hari akhirat. Dua kalimah sahaja. Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan jihad, bukan apa. Dua ungkapan sahaja selamat kita di al-mizan Allah. Tapi dari mulut siapa ni? Kalimah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, akan buat timbangan jadi berat dari mulut siapa? Daripada mulut orang-orang seperti para sahabah yang akidah dia benar, yang agama dia benar, yang hati dia benar, yang jiwa dia benar, yang akal pemikiran emosi dia benar untuk Allah.
Bagi orang yang akidah tetap benar, mata hati dia kosong, dia tak kenal agama Allah, dia berpoya-poya beragama, kalimah itu tidak memberatkan apa-apa. Mungkin buat ayat liuk keluar jadi mulut, tapi tidak ada nilai di hadapan Allah. Kerana itu fadilat dia turun selepas daripada ujian akidah. Fadilat turun selepas daripada ujian akidah. Maka disyariatkan azan. Disyariatkan azan. Bila nak azan, bila nak berkumandang azan, Allah cerita dalam surah Al-Maidah. Allah cerita dalam surah Al-Maidah, apabila berkumandang azan, musyrikin-musyrikin menghina kalimah azan. Depa hina kalimah azan. Bila depa dengar kalimah an-nida, kalimah azan, depa menghina kalimah-kalimah itu. Ittakhazuha la'iban wa lahwan. Depa jadikan kalimah-kalimah yang diseru itu mainan dan gurauan. Subhanallah. Bilal yang azan itu diuji sampai takut dia nak azan. Ketika itu Allah menurunkan fadilat kepada orang yang azan. Sangat mengejapkan hati dia, menguatkan hati dia. Ini orang-orang yang kuat akidah dia, orang uji dia. Maka diturunkan hadis-hadis untuk memberi kekuatan pada dia. Maka ikhwan, Nabi sebut dalam hadis ni apa dia? Nabi kata, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasafil awwali." Kalaulah manusia tahu pahala ganjaran yang menyelamatkan dia di hari akhirat dalam an-nida, dalam azan dan dalam safnya awal, kalau dia tahu, kalau dia tahu. Tapi masalah lagi-lagi manusia ni tidak tahu. Lagi-lagi manusia tidak tahu. Kalau dia tahu, tapi manusia tidak tahu. Masalah dia manusia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, masya-Allah. Kalau dia tahu, Nabi kata, "Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Untuk mendapatkan pahala yang ada pada azan, untuk mendapatkan pahala pada saf awal, kalau dia tahu, dia sanggup buat giliran bagi nombor. Hari ini hang azan, hang nombor satu, nombor dua. Dia sanggup beri nombor. Dan dia sanggup tunggu walaupun dapat nombor 1000. Kerana apa? Kerana pahala azan boleh memberatkan timbangan dia di hari akhirat. Subhanallah. Sangat hadis-hadis seperti ini, ikhwatul iman. Orang azan ini langsung tak dibahas suaranya elok, tak dibahas. Tetapi dibahas kemahuan dia untuk mencari Allah. Tetapi dibahas niat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dibahas apa dia? Dia datang mencari Allah. Dia mencari Allah dengan kalimah azan. Allah memberi kurnia. Allah bagi kurnia. Pasal itu ada orang azan, dia rasa tenang. Ada orang lepas azan, dia tak tenang. Sepatutnya dia tenang. Lepas azan, sepatutnya dia tenang. Ini kalam-kalam Allah. Ada orang lepas azan, darah tinggi naik. Pasal dia bukan azan, dia menjerit. Dia menjerit, jadi histeria. Dia azan, menyebut nama Allah, kalam-kalam Allah. Kita panggil orang datang kepada Allah. Subhanallah. Kerana itu sangat dipentingkan niat kepada Allah. Nabi kata dia sanggup undi. Nabi sebut masalah undi. Undi dalam sah awal, undi dalam azan. Kata para ulama, ini menjadi dalil benda baik boleh undi. Menjadi dalil, kata para ulama, ibadat boleh undi. Boleh undi ibadat. Kita boleh buat giliran, kita boleh buat jadual. Siapa jadi imam, siapa jadi bilal, siapa jadi siap. Untuk khairat kita boleh buat. Pasal Nabi kata boleh undi. Kalau mereka tahu, bukan kata boleh, mereka mahu undian itu dibuat. Tetapi masalah mereka tak tahu. Masalah tidak tahu. Pahala dia banyak mana tidak tahu. Kata Nabi, "Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi." Kalaulah manusia itu mengetahui, kalaulah manusia itu mengetahui dalam dia mai sembahyang itu, dia mai dalam keadaan cepat, apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia buat bagi selesai ibadat cepat-cepat, apa Allah Ta'ala bagi pada dia, juga dia sanggup mengundi. Kalau dia tahu, selesaikan amanah itu, selesai cepat-cepat, jangan ditangguhkan. Sembahyang ke, puasa ke, selesaikan cepat-cepat.
kalau dia tahu dalam menyelesaikan perintah-perintah Allah itu ada kurnia, kalau dia tahu dia akan selesaikan cepat-cepat. Tapi lagi masalah dia tak tahu. Walau ya'lamuna ma fil atamah wa subhi la atauhuma walau habwa. Kalau manusia tahu sembahyang subuh dengan sembahyang isya ini, kalau dia tahu dan kalau dia nampak, niscaya mereka sanggup datang sembahyang walaupun sakit dia itu kerana terpaksa merangkak. Merangkak ni simbol sakitlah. Sakit keuzuran itu menyebabkan dia terpaksa merangkak. Dia sanggup merangkak kerana yang dia akan dapat dengan salat subuh dan salat Aisyah berjemaah itu sangat besar dan membantu kehidupan dia di hari akhirat. Maka ikhwatul iman, Nawawi mengambil hadis ini sebagai hadis yang mula untuk menyokong tajuk dia keutamaan azan. Azan itu ada kelebihan. Tetapi walaupun demikian, kita berjumpa dalam hadis ini beberapa ibadat yang ada yang disembunyikan kelebihan dia. Yang pertama azan, yang kedua sah pertama. Sah pertama, masalah sah pertama jadi khilaf di kalangan para ulama. Apa makna sah pertama? Kebanyakan para ulama memilih sah pertama ini barisan pertama lepas imam. Itu makna sah pertama. Tetapi ada para ulama menyatakan sah pertama itu orang yang datang masjid awal. Orang yang pertama datang masjid walaupun dia duduk sah belakang, dia adalah sah pertama. Dia adalah sah pertama. Ini disebut dalam Fathul Bari. Walaupun dia main, dia main awal. Pasal dia buat kerja tu, dia buat kerja ni, kawan yang main lambat tu dapat sah pertama. Dapat sah pertama. Maka para ulama menyatakan kawan yang main lambat duduk sah pertama, dia tak masuk dalam hadis ni. Sebab hadis ni menyebut sah pertama bagi angkatan yang pertama. Orang yang mula main masjid, dialah sah yang pertama. Walaupun dia duduk sah belakang. Dia main awal, tapi kalau dia main awal balik rokok, duduk, kena bidi apa lebih kurang, orang dah azan semua, yang tu tidak masuk. Yang tu melalaikan. Hak ni dia main awal, dia terlibat dengan khairat dalam masjid. Dia cuci tu, dia cuci ni, menyebabkan dia terlambat masuk. Bukan kerana dia lalai, tapi kerana ada benda dia nak mengelokkan masjid. Tiba-tiba dia dapat barisan nombor 2, barisan nombor 3. Dia adalah saf yang pertama. Dia adalah saf yang pertama. Tetapi Imam Nawawi menyatakan tidak. Saf pertama adalah barisan yang pertama lepas imam. Barisan yang pertama lepas imam. Siapa yang duduk di sini bersesuaian dengan zaman Nabi, bukan senang nak mai, nak memenuhi ruang-ruang itu. Maka dalam saf pertama ada fadilat, dalam azan ada fadilat, yang ketiga dalam menyempurnakan ibadat ada fadilat. Dalam menyempurnakan ibadat ada fadilat, yang keempat dalam sembahyang subuh dan dalam sembahyang isya ada fadilat. Ada fadilat. Ini lima ibadat yang ada dalam hadis ini yang mengandungi makna yang besar. Ikhwatul iman, Nawawi rahimahullahu taala dia menyebut hadis yang kedua. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin adalah orang-orang yang panjang, yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Para muazin adalah orang yang atwalun nas a'naqan. A'naq unuq. Unuq ni batang leher dia panjang. Bukan cacat, tidak. Kalau panjang di dunia cacat, OKU. Handicap orang panggil. Tapi akhirat dia bukan. Kalau sama ada unuq itu atwalun nas unuqun dengan makna tulul unuq, panjang batang leher. Kalau panjang batang leher di hari akhirat, apa maksud dia? Orang itu terlihat mula untuk dihisap. Itu orangnya mula terlihat di kalangan orang semua elok-elok. Tiba-tiba ada kawan pelik. Hak pelik itu kita nampak awal. Hak ni semua elok-elok, tiba-tiba main rambut macam berus dawai seorang. Hak dia kita nampak. Maka pandangan kita terus kepada dia. Demikianlah manusia ni. Dia azan dengan ikhlas. Sebelum bab azan,
kita jumpa bab apa? Bab berwudu. Ingat lagi bab berwudu? Tanda-tanda ayat sembahyang ini berseri-seri, itu satu fadilah, satu fadilah. Yang berwudu tu pula berseri-seri, dia orang yang pernah azan. Tapi antum jangan bayang hadis yang kita baca ini dia merujuk kepada tuk-tuk bilal masjid. Tidak. Siapa saja yang pernah azan. Macam kita semayang, Nabi katakan kalau tiga orang dalam hadis Abi Daud, tiga orang yang bermusafir, Nabi kata azan dan sembahyang. Kita tiga orang, tiga orang bermusafir. Kita tiga-tiga ni bukan tuk bilal mana-mana masjid. Tetapi Nabi kata azan, sembahyang. Bila masuk waktu kita pun azan. Kita azan kerana Allah. Nak mengangkat syiar Allah. Batal lehak kita akan panjang di hari akhirat. Allah pandang kita dulu. Allah pandang kita dulu. Subhanallah. Allah tengok kita dulu. Allah tahu inilah orang muazzin. Muazzin. Inilah orang yang memperdengarkan seruan Allah di telinga orang lain. Allah panggil dia. Allah panggil dia. Maka Allah hisablah dia. Allah nak bagi pahala banyak mana, itu urusan Allah dengan dia. Tetapi dia bangkit di hari akhirat dengan penuh kelebihan. Dia bangkit di hari akhirat dengan penuh kelebihan. Subhanallah. Seperti mana Nabi pernah sebut, ada orang bangkit di hari akhirat dengan penuh kekurangan. Ada orang bangkit di hari akhirat, kecil dia macam semut. Kecil dia macam semut. Siapa dia? Nabi kata, yuhsyarul mutakabbirina. Dihimpunkan orang-orang yang sombong seperti semut, Nabi kata. Orang begitu banyak di hari akhirat, dia seperti semut. Kenapa? Dia sombong di dunia. Siapa dia orang sombong? Dalam hadis Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, orang sombong ada dua sifat. Apa dia? Batarul haq, tolak kebenaran. Yang kedua apa dia? Waghamtun nas, menghina orang. Dia sombong. Tak kira lah di dunia dia siapa dia, somebody ke siapa, tak kira lah. Bangkit akhirat kita baik punya kapan, bangkit-bangkit macam semut. Haknya masang besar lagu gajah pun tak tahu nasib dia, tambah macam semut. Kena jijak, kena hina, tak dipandang. Mungkin dialah orang yang paling akhir dihisap di hari akhirat. Celaka dan mencelakakan. Maka ada orang bangkit di hari akhirat dalam keadaan penuh penghormatan. Siapa dia? Muadzin. Kita azan, kita azan. Di mana kita solat, kita azan. Tambah tutup bila masjid, tutup bila surau, dia azan memang untuk Allah. Memang kerana Allah. Dia simpan dalam hati dia ini untuk Allah, untuk panggil orang. Hari-hari dia dakwah orang datang kepada Allah. Dan dia akan mendapat ganjaran yang besar. Ikhwatul iman, ganjaran itu akan diperolehi sebagai satu kemuliaan di sisi Allah. Inilah orang-orang dikatakan sebagai fidaullah, fidaur rahman. Mereka ini kita kata apa? Tetamu-tetamu terhormat Tuhan. Di hari akhirat mereka orang terhormat. Orang terhormat. Kerana itu nanti kita akan bicarakan bagaimana nasihat Imam Syafi'i kepada orang yang melakukan azan. Imam Syafi'i ada bagi nasihat kepada orang yang melakukan azan. Nasihat yang paling besar, apa kata Imam Syafi'i? Jangan membida'ahkan azan. Jangan membida'ahkan azan. Subhanallah. Satu bab yang Syafi'i buka, jangan membida'ahkan azan, apa dia? Dia kata, orang yang azan, dia tidak dibenarkan jawab azan dia, dan dia tidak boleh berdoa ketika azan. Doa dan menjawab azan hanya untuk orang yang mendengar azan. Dia, orang yang dengar azan, tu bila dia azan, asyhadu alla ilaha illallah, orang dengar jawab asyhadu alla ilaha illallah, dia jangan jawab sama. Dia azan, dia jangan jawab sama, dia pun kata asyhadu alla ilaha illallah. Tu Imam Syafi'i kata ini orang yang lihat dia akan pendek di hari akhirat, dia telah melakukan azan yang bid'ah. Oh, begitu teliti mazhab Syafi'i. Nabi, kita akan jumpa hadis Nabi ajak macam mana kita nak menjawab azan. Di antara yang Nabi ajak kepada kita, bila kita dengar kalimah asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita jawab. Orang yang azan jangan memandai-mandai jawab.
Dia jangan duk jawab. Dia hanya boleh baca satu doa aja. Last sekali habis dah. Allahumma rabbaha zita'awati tamah. Hak tu dia boleh baca. Hak tu saja. Lain, dia jangan. Dia hanya mengumandangkan azan. Jangan melakukan bid'ah sebelum azan. Baca yang bukan-bukan. Hasbi rabbi ka, subhanallah walhamdulillah ka, selawat ka. Ya, Nabi ajak selawat ketika azan. Nabi ajak selawat. Bila? Selepas azan. Selepas azan. Nabi suka kita selawat lepas azan. Kita akan jumpa hadis dia nanti. Habis-habis dah azan berkumandang, kita jawab semua elok. Nabi suruh kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sama ada sebelum kita membaca Allahumma rabbaha zita'awati tamah, ataupun lepas kita baca doa tu selawat sekali. Nabi kata Allah akan jadikan selawat itu sebagai syafaat pada kamu di hari akhirat. Tapi Tok Bilal yang azan, dia azan saja. Dia tak terlibat dengan benda ni semua. Dia azan. Kalau dia terlibat dengan benda ni, Imam Syafi'i kata lihat dia pendek di hari akhirat. Oh subhanallah. Kita sebelum azan kita buat apa? Kadang-kadang ada masjid lagi 5 minit sebelum azan pasang Yasin. Pasang keset Yasin. Sangat tidak betul. Sangat tidak betul. Sebelum azan tidak ada apa-apa, kosong, kosong. Yang adanya ialah azan. Kalau kita nak baca Yasin, masuk dalam masjid kita baca Yasin. Kita baca sengak-sengak. Kita duduk di ujung tu kita baca Yasin wal Quranil Hakim. Kita buka Yasin dalam masjid besar-besar, kita hala speaker keluar. Kesemuanya ini tidak mencipta fadilah-fadilah azan. Bahkan boleh menggugur fadilah azan. Bahkan kalau sampai suara speaker kita buka bermaharaja Leila tu, ada orang masuk buat tahiyatul masjid terganggu, kita berdosa di sisi agama. Kita berdosa. Yang adanya ialah azan. Azan sudah cukup. Azan kuat-kuat. Azan kuat-kuat. Tidak boleh ada orang kata mengganggu. Kita boleh bagi dengan pelepah nyok kalau dia kata ganggu. Kenapa? Ini kalam Tuhan. Ini kalam Allah. Kenapa nak kata ganggu? Kita riau sampai suara kita habis, keluar anak tekak aja. Ya, tak apa. Boleh. Kenapa? Ini kalam Allah. Kenapa? Quran kata, waman ahsanu qawlan. Mana ada kalimah paling baik yang hamba kena dengar? Melainkan kalimah ni lah hamba kena dengar. Tetapi iqamah, iqamah Nabi suruh pelan. Iqamah Nabi suruh pelan. Azan Nabi suruh kuat. Baca Quran Nabi suruh pelan. Kita jangan khilaf dengan apa Nabi sebut. Nanti fadilat-fadilat. Pasal itu akidah penting, ikhwatul iman. Akidah penting. Apa dia? Akidah dalam azan ni, meletakkan azan pada tempat dia dan jangan letak lain daripada tempat dia. Kita tak dapat fadilat. Orang turun di Mekah kita azan, kita tak dapat fadilat azan. Alhamdulillah aku dah azan, dah orang di Mekah panjang leher aku. Dah, pelan sentut, pelan sentut, pelan pendek. Hang letak azan tak kena dengan tempat. Itulah akidah dalam azan. Akidah kita dalam azan, kita letak azan tempat Nabi letak, kita azan seperti Nabi azan, dan kita kunci dalam hati kita. Kalau aku buat lain daripada Nabi cakap, nescaya aku tidak akan dapat apa yang Nabi cakap. Itu akidah kita sebelum azan. Jangan buat seperti lain. Buat seperti itu. Azan macam tu, nescaya kita akan dapat fadilat di sisi Allah. Ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita hadis wa'an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fil ghanamik aw badiyatik fa adzanta lis salah farfa' sawtak bin nida'i فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى سَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. Mulalah kita masuk apa yang perlu ada di dalam azan. Mula dah masuk. Tadi Nawawi cerita bab azan, kelebihan-kelebihan azan. Yang ni secara tidak langsung ada benda yang kita boleh dhabit. Dari Abu Abdullah, daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah. Tengok nama orang Arab, Abu Sa'sa'ah. Kita kalau pibuh nama lagu ni dekat
kawan hang tulis tu, dia nanti tulis 4 kali padam. Abu So'ah. Apalah hang ni dia kata. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu So'ah, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata padanya. Abu Sa'id berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman. Abu Sa'id kata, sesungguhnya aku melihat engkau suka pada kambing dan suka berada di tengah hutan. Badiah bukan hutan, badiah ni macam padang yang menatang-menatang boleh tumpang makan, suka jilat-jilat batu-batu garam yang ada di atas batu itu, itu dipanggil badiah. Kawasan-kawasan apa orang panggil? Pegurunan. Pegurunan, jenis gurun-gurun ini orang panggil badiah. Sa'id Al-Khudri kata, aku tengok hang ni suka dengan ghanam, kambing, dan suka dengan badiah. Apabila engkau sedang mengembala kambingmu atau berada di tengah-tengah hutanmu, kemudian engkau azan untuk salat, maka keraskanlah suaramu. Tengok, apabila engkau azan, keraskanlah suara. Menjadi sunnah, keraskan suara. Bukan menjerit macam kena histeria, tidak. Suara kita naik. Hari ini ada mikrofon pembesar suara, alhamdulillah. Sekali tak dan menjerit, baru hu, dah sampai dah mana-mana. Dah sampai dah mana-mana. Tapi hak jenis pekak badak tak dengar, mesti ada di mana-mana. Hang azan lah macam mana pun, jenis pekak badak ni mesti ada di mana-mana. Tetapi orang azan menjadi sunnah. Menjadi sunnah apa dia? Farfa' sautak, angkat suara dia. Masa dia azan, dia angkat suara dia. Kenapa kita azan kena angkat suara? Abi Sa'id Al-Khudri beri penjelasan, beri penjelasan. Kenapa? Dia kata, kerana sesungguhnya suara orang azan itu, kerana sesungguhnya suaramu, mana dia? Kemudian engkau azan untuk salat, maka keraskanlah suaramu. Kerana sesungguhnya yang mendengar suara orang yang azan itu, jin, manusia maupun sesuatu yang lain, pasti menjadi saksi baginya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Sekali kita azan, suara kita pergi tak mana? Kan suara ni dia meresap dengan udara kan? Udara tu tempuh siapa? Tempuh batu, tempuh pasir, tempuh pokok, tempuh jin, tempuh semua tu saksi di hari akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antum bayang betapa besarnya orang azan. Kalau kita azan mau pahala, kita dapat ini. Tapi kalau kita azan mau piala, kita tak dapat apa-apa. Dapat piala. Kalau kita azan mau ini, kita pasti dapat. Suara kita itu masuk dengan udara. Udara tu tempuh apa? Naik ke mana? Turun ke mana? Jauh mana dia boleh pergi? Itulah kesaksian kita di hadapan Allah. Kita telah mengajak manusia datang kepada agama Allah. Masya Allah. Sebab dulu antum bayang, dulu punya azan tak ada pembesar suara kan? Duduk di Padang Sara, riau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh mana boleh sampai? Namun mereka buat. Dan mereka telah ada saksi di hari akhirat. Mereka telah ada saksi di hari akhirat. Subhanallah, subhanallah. Jinkah, manusiakah, apapun akan jadi saksi di hari akhirat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, demikianlah, demikianlah yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku dengar daripada Nabi. Nabi sebut tentang fadilat azan macam tu. Suara azan sentuh siapa, dia saksi. Walaupun dia tak main sembahyang, dia akan jadi saksi. Dia akan jadi saksi di hari akhirat esok. Kadang-kadang kan, kadang-kadang orang singgah makan, tambah kedai makan melekat dengan masjid pula. Oh, orang duduk semayang, hang boleh tak mai? Kita baik sangka lah dia jamak dengan kasar. Kita baik sangka lah dia jamak dengan kasar. Tapi kalau dia tidak ada jamak dengan kasar, dia tak mai, dia memang cari menaah. Satu, dia akan diazab tak semayang. Yang kedua, yang paling jahat sekali, dia akan jadi saksi agama Allah tertegak, tapi dia tidak menyertai agama itu. Oh Allah, paling dahsyat. Contoh adalah hadis Imam Muslim, masa Nabi nak turun pergi perang Hunain. Nabi nak turun perang Hunain, hadis daripada Abu Hurairah. Nabi tengok ke muka satu sahabat, Nabi duk cek barisan.
Nabi duk cek sahabat-sahabat nak turun, Nabi cek satu-satu-satu. Bila mai kat satu sahabat, Nabi tengok mata dia lama. Nabi tengok mata dia lama. Lepas tu Nabi pi, terus Nabi kata, innahu min ahli nar, dia ini ahli neraka. Tengok mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Abu Hurairah dan sahabat lain bila jadi perang Hunain, depa fokus kat sahabat ni. Pasal Nabi kata dia ahli neraka. Depa fokus kat sahabat ni. Bila lawan, depa tengok dia yang paling dahsyat. Dia hambat musuh. Dia hambat musuh tak cukup tanah, dia bunuh banyak sampai dia ini dapat luka parah. Tengah-tengah dia luka parah tu dia rebah. Ada sahabat nampak dia rebah. Sahabat tu ingat dia mati. Sahabat kata, ya Rasulullah, ar-rajulul ladzi qulta lahu anifan innahu min ahli nar qad mata. Laki-laki yang kamu sebut ahli neraka mula-mula tu, aku tengok dalam perang dia paling hebat lawan, sekarang dia dah mati. Wahai, bukan dia mati, dia rebah. Tengah-tengah sahabat tu duduk sembang, sahabat lain kata, tak, walakin jirahan syadida, dia tak mati, luka parah. Luka parah. Apa Nabi kata? Innahu min ahli nar, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Masuk neraka sebagai orang Islam, masuk neraka di azab dan keluar balik. Dia masuk neraka. Sahabat, ya Rasulullah, kau hang silap orang kot. Dia ni bunuh paling banyak, macam mana dia boleh masuk neraka? Antara tengok bagaimana akidah Nabi dengan Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Innahu min ahli nar, Tuhan sampaikan pada aku dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Apa nak kata buat aku? Tiba-tiba rupanya sahabat ni dia luka parah, dia tak boleh tahan sakit. Tak boleh tahan sakit. Tengah-tengah sakit tu, dia ambil pisau, dia rejam dalam perut dia. Dia mati bunuh diri. Orang bagi tahu, ya Rasulullah, al-anu qad mata, barulah dia mati sungguh. Nabi kata, macam mana dia mati? Dia ambil pisau, dia tikam perut dia. Nabi kata, qultu lahum, aku kata pada hampa, Tuhan tidak berdusta, dia ahli neraka. Dia mesti masuk neraka kerana Allah kata dia masuk neraka. Di akhir hadis itu, hadis Imam Muslim, Nabi kata apa? Innallaha yu'ayyidu hadha ad-dini bi rajulin fajir. Nabi kata di akhir zaman nanti Allah akan suruh orang jahat mengangkat agama dia. Tetapi dia jahat, Nabi kata, tapi jasa dia, agama terangkat. Allahu Akbar. Jangan heran di akhir zaman, ikhwan, orang jahat yang akan angkat agama. Antara alim ulama dengan kawan-kawan yang bukan alim ulama, yang bukan alim ulama lebih banyak cakap agama. Tak heran kenapa Nabi kata innallaha yu'ayyidu hadzadin bi rajulin fajir, Allah akan pakai jasa orang jahat ini untuk mengangkat agama dia. Kerana tu Imam Malik ketika baca hadis ni, Imam Malik sebut dalam kitab dia apa, untuk mati syahid, untuk terlibat dengan syahid, maka fasik tidak menjadi alasan. Dia subuh tak sembahyang, solat pendek dengan rokok bertanung, isap sampai keluar kut hidung kut telinga. Tiba-tiba dia buh nama nak mati syahid. Ya, silakan. Silakan, tidak menjadi halangan. Habis dia subuh pun tak sembahyang. Yang tu hal dia dengan Tuhan. Tetapi jasa dia dipakai untuk mengangkat agama. Orang ni nanti satu masa dia dengar azan, dia tak mai. Allah akan heret dia di hari akhirat. Allah tanya dekat dia, kalam aku ini bergema tak di bumi? Dia kata bergema. Di mana hang dengar? Tengah saya duduk minum air, dia pun azan. Azan tu tanda apa? Tanda kena pergi market kah? Tanda breakfast kah? Tak, tanda semayang lah. Hang semayang dah? Ha, saya tak semayang lah. Tapi Tok Bilal semayang lah. Dia azan. Dia menjadi saksi agama Allah ni diangkat. Allahu Akbar. Tetapi dia akan diazab oleh Allah. Kenapa? Kerana dia orang yang tidak membesarkan kalam-kalam Allah. Pasal itu ada juga pendidikan yang baik, khutul iman yang orang tua-tua buat. Apa dia? Bila azan ni, orang tua-tua kata badan cucu-cucu dia, diam, diam, diam. Tapi masalah dia, dia tersalah. Ha, tersembang juga. Nanti mati tak boleh mengucap. Ha, yang tu dia salah. Yang tu dia salah. Tetapi tang dia memberi penghormatan, dia mengajak orang menjawab kalam-kalam Allah, menghayati kalam Allah, itu sangat benar.
Dan betul kita kena beri penghormatan. Wa ima lagu negaraku pun, okok pun tak lesah. Lagu negaraku ada apa sangat? Tapi kalau cakap banyak-banyak salahlah menghina apa diplomatik ke? Patriotik. Semangat tu hina, bukan hina nak buat perbandingan. Apalah sangat dengan negaraku tu? Tapi mesti diluruskan tangan. Kalau kita katalah sikit lagi je rokok, sikit lagi pun kena buang. Kalau baru cucuh pun kena pemati. Pasal apa? Ini lagu kebangsaan. Jangan main-main. Habis orang doa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik rokok tak habis lagi. Kawan tu kata, buang orang azan. Allah sayang dia kata, membajak saudara setan. Habis juga. Habis juga. Itu lebih-lebih tidak menghormati. Kalau kita hormat lagu negaraku, tidak ada hadis kata lagu tu akan bagi syafaat di hari akhirat. Pun demikian, kita sayang dengan negara ini. Tetapi apatah lagi dengan kalam Allah. Tetapi Nabi tak suruh bila kita dengar azan bangkit berdiri. Dah, agama tidak datang menyusahkan orang. Nanti kita bawa kereta macam mana? Dengar-dengar azan dalam kereta. Ha. Nak angkat handbrake. Tengah duduk berjalan, angkat handbrake, lari berdiri. Tak, Islam bukan agama begitu. Tetapi Islam suruh kita menghayati kalimah itu. Sengak membawa hati kita kepada kalimah itu. Dan kita sedang datang kepada kalimah itu. Kerana itu Imam Ghazali menghimpunkan asar-asar sahabat dalam Ihya. Kita buka Ihya, kita buka bab azan. Ghazali menghimpunkan asar-asar kejadian-kejadian pelik yang berlaku kepada para sahabat. Di antaranya yang berlaku kepada Ali bin Abi Talib. Yang berlaku kepada Ali. Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi mengangkat kisah ini. Dan dia kata, ada kisah ini boleh dijadikan pengajaran. Ali bin Abi Talib. Tengah-tengah orang, dia amiran mukminin. Tengah-tengah dia dengar suara azan, kata kawan-kawan keliling dia, tiba-tiba dia menjadi seperti orang yang tak kenal siapa-siapa. Dia berdiri, dia bangun, dan dia menuju ke arah kalimah azan yang sedang dikumandangkan. Kami jalan tepi dia, macam kami ni tak ada apa-apa. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pengaruh. Pengaruh ikhwatul iman. Kita mungkinlah tak sampai lagu tu ikhwatul iman, tapi kita boleh belajar. Kita boleh memasukkan kalimah itu dalam diri kita. Bila kita dengar orang azan, kita diam. Bukan diam kerana itu adat kita, tidak. Kerana kita nak menjawab. Kerana ada sunnah. Ada sunnah membaca dan berdoa. Ada sunnah berselawat selepas azan. Ada sunnah yang akan membuat timbangan kita di hari akhirat menjadi berat. Ikhwatul iman, dalam hadis ini yang kita baca ini, Abi Sa'id Al-Khudri juga ada kata apa? Dia kata, ini araka tuhibul ghanam wal badiyah. Aku tengok hang ni suka dengan kambing dan suka dengan tanah lapang. Kata ulama, telah menjadi sifat para salafus salih, mereka suka dengan kambing dan mereka suka dengan tanah sahara. Kenapa? Kerana inilah dua perkara yang menyelamatkan manusia daripada fitnah di akhir zaman. Kambing dan tanah sahara. Dia selamat kita. Kenapa? Nabi kata, bila jadi fitnah, cari kambing, bawa kambing tu keluar daripada rumah kamu, pergi ke sahara. Gembala dia di sana. Jangan terlibat dengan fitnah yang ada. Maka kambing menjadi harta yang menyelamatkan agama dan darah ketika itu. Maka semua para salafus salih, mereka suka ada kambing di rumah mereka. Subhanallah. Subhanallah. Lepas ni kita pun kena belah dua ekor juga. Kena belah dua ekor juga. Kambing, dia penyelamat daripada fitnah di akhir zaman. Dalam hadis Imam Muslim daripada Abi Bakrah, ya Rasulullah, macam mana fitnah di akhir zaman? Nabi kata, seorang Muslim akan tetap batang lehang seorang Muslim. Ya Rasulullah, kalau kami dipaksa menetap. Nabi kata, kalau kamu dipaksa lawan dengan Muslim, jangan bawa pedang, Nabi kata. Bawa pelepah korma. Pukul dia dengan pelepah korma. Jangan pukul dengan pedang. Akhir zaman akan ada fitnah ini. Ya Rasulullah, kalau dia buat kami sungguh-sungguh, tak mana kami nak buat dia. Nabi kata, elak, lari dan lari. Nabi kata, keluar daripada fitnah, bawa kambing, bawa kambing, bawa pedangnya elok, katuk bagi sumbin, dan repair lah
pedangnya elok tu di atas bukit dengan kambing, kerana kambing menyelamatkan daripada fitnah. Allahu Akbar. Walaupun kambing tu tengok dengan seluar tak pakai, simpan janggut saja, subhanallah, tetapi ada agama dalam hidup kambing. Kambing ni ada juga falsafah tak elok kat dia. Ada falsafah tak elok. Apa dia? Dia satu makhluk yang tak boleh bergerak bebas. Walaupun alam ini bebas, luas, tetapi dia punya kemampuan sangat terbatas. Dia tak boleh bebas seperti luasnya alam. Orang mula bubuh tali pada dia, kerja dia mbek. Orang bawa bismillah mbek. Orang bawa megar rumput mbek. Sampai orang bawa pisau metal lihat, duk mbek lagu tu ya. Dia tak reti buat demonstrasi, dia tak reti. Dia tak reti. Dia tak reti. Dia tak boleh bangkit. Pasal itu ada ulama salah menyatakan apa? Ru'asa'uhum kal asad wa qudatuhum kal kilab wa kathirun nas yauma izin kal aghnam. Ini bukan hadis tapi perkataan ulama salah. Ru'asa'uhum kal asad, akan datang satu masa pemerintah perangai dia seperti mana singa. Ru'asa'uhum kal asad, perangai dia seperti asad. Garang dia, taring dia itu jangan main-main. Wa qudatuhum kal kilab, penegak-penegak hukum seperti anjing, kerja dia menyala. Bagi daging dia sengap, tak bagi dia menyala. Dia tak tahu benar dan salah, kerja dia menyala. Habuan dia mana? Wa akan datang ketika itu Nabi kata, wa kathirun na, kata ulama salaf, wa kathirun nas yauma izin kal aghnam. Manusianya ramai akan jadi seperti kambing, tak reti melawan. Tambah aku pegang dua-dua tanduk habis dia. Walaupun demikian, dalam hadis ini Abi Sa'id Al-Khudri kata kambing dan tanah Sahara itu boleh menyelamatkan kita. Lepas ni kita belahlah kambing. Belahlah kambing. Orang kapiak sampai anjing dia masuk dalam flat. Tak ada siapa kata apa kat dia. Kita pi RNR, sampai ada RNR tu kena bubuh muka anjing, boh double cross. Maksudnya no entry anjing. Dia dukung serupa tu juga. Yang kata bangsa kapiak ni. Kenapa? Kambing kita tak boleh belah. Mesti kita belah kambing. Duk flat berperbanyakkan belah kambing. Lawan buat-buat ni. Ikhutul iman. Maka dalam hadis tadi ada tiga pengajaran. Yang pertama tentang kambing dan sahara. Yang kedua tentang bila azan angkat suara kita bagi kuat. Yang ketiga apa dia? Semua yang dengar azan kita, jin dengar azan kita. Jin yang kita tak nampak dengar azan kita. Jin akan dengar azan. Manusia dengar azan. Semuanya udara bawa. Kesemuanya itu apa dia? Syahidalahu yawmal qiyamah. Saksi kita di hari akhirat. Kata Abu Sa'id, aku dengar, aku kata ni, aku dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dhina, fa idza qudiya an-nida'u aqbala hatta idza thuwi-salati adbara hatta idza qudiya at-taswib aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha wa kadha lima lam yadhkur min qablu hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam salla. Muttafaqun alaih. Ini lagi satu kelebihan azan. Kelebihan azan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terdengar suara seruan untuk salat, yakni azan, maka larilah syaitan dan mengeraskan kentutnya. Haram jadah tu syaitan ni. Sehingga orang tidak mendengar azan itu. Apabila azan itu telah selesai, maka syaitan datang lagi. Bila terdengar iqamah, syaitan itu lari sampai selesai. Bila iqamah telah selesai, maka syaitan datang lagi dan mengacau orang-orang yang salat, di mana dia berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, yang sebelumnya tidak teringat, sehingga seseorang tidak tahu berapa pada rakaat yang keberapa dalam sembahyangnya itu.
hadis Bukhari dan Muslim. Ini kelebihan azan. Apa dia kelebihan azan? Syaitan dengar lari. Maka dia kena ada perkara yang dhaddun, berlawanan. Kalau syaitan lari, kena ada yang datang. Kalau ada yang datang, syaitan lari. Ketika azan, berkumandang azan, syaitan lari. Maka yang kena datang, orang-orang mukmin. Sempat ada syaitan, mukmin tak duduk. Tempat ada mukmin, syaitan tak mau duduk. Tapi kalau syaitan azan berkumandang azan, tak mai, hak mimbola, minggah, balai rokok, duduk di kedai, duduk di rumah. Masya Allah, ini ada masalah. Syaitan punya benci dengan kalimah azan ni macam mana ikhwan? Nabi sebut kepada kita, dia lari ke belakang, walahu duratun, dia kentut bagi bunyi besar-besar. La yasma'u ta'zin, dia tak suka dengar kalam Allah. Dia tak suka dengar kalam-kalam Allah. Masya Allah, Masya Allah. Betul ikhwatul iman, orang kena histeria ke, kemasukan hantu syaitan ke, cuba azan tengok. Dia tak mau. Tetapi ada syaitan yang power sikit. Banyak dia makan power, super power. Ada orang pi azan dekat dia, syaitan dia kata, "Hai, ingat asak masuk dekat?" Dia cakap. Ini mak syaitan yang bukan sebarang syaitan lah. Tetapi syaitan iblis, syaitan hak bertanduk ni, dia tidak suka kalimah azan. Kalimah azan. Kita hari-hari ada masa kita tak lemah masjid, kita uzur ke, kita lambat, tak larat, kita sembahyang di rumah, sembahyang berjemaah, mesti kita azan. Mesti kita azan. Jangan sembahyang lagu tu aja, hampak sejadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak, mesti mau azan. Tempat di mana suara azan tidak sampai, mesti mau diazankan. Nabi suruh kita azan, di sunnah Nabi. Lepas tu iqamah dan sembahyang. Hatta di padang pasir. Hatta di padang pasir. Maka mesti mau azan. Macam kita buat kuliah lagu ni lah kan. Yang afdal ni apa dia? Masuk waktu sembahyang kita berhenti azan lah. Lepas tu sambunglah kuliah. Tapi masalah kita, lepas ada azan terus nak sembahyang, pakat-pakat balik terus. Itu masalah dia. Dia sunnah azan lah. Pasal apa? Pasal waktu dah masuk. Kuliah kita boleh sambung. Tapi azan, azan masuk waktu dia. Bila masuk waktu isyak, kita tidak azan. Kita tidak memberi hak waktu. Kita akan jumpa hadis dia. Nabi kata, beri hak waktu sembahyang dengan azan. Dengan azan. Tapi mungkin sebahagian orang dia rasa macam terganggu. Tidak. Dia bukan mengganggu. Itu hak waktu. Mesti azan. Ada orang kata, tak apalah kuliah bagi panjang sikit. Kuliah bagi panjang sikit. Saat ni masa nak sembahyang, azan. Saat ni masa nak sembahyang, azan. Ya, boleh azan. Tetapi ada perbahasan para ulama. Dalam Fathul Bari dibahas oleh Ibnu Hajar Asqalani, kita azan bukan time dia. Dapat ke tidak fadilat itu? Soalnya bukan boleh atau tak boleh, tetapi ulama berbahas fadilat itu dapat atau tak dapat. Bila ada perbahasan, elok khuruj minal khilaf, kita lari daripada perbahasan itu. Masa waktu kita azan. Cuma sembahyang isyak ini, sembahyang yang kita akan jumpa hadis, lepas bab azan dia ada bab kelebihan sembahyang. Isyak waktu yang Nabi suruh kita lambat sembahyang. Lambat sembahyang bukan lambat azan. Azan dalam waktu juga, tetapi sembahyang tu bagi lambat. Lepas-lepas azan kita buat kuliah lagi. Buat kuliah, berhenti. Baru kita sembahyang. Tapi ustaz pun tak berani nak kata apa, ustaz bukan AJK. Kan? Ini kerja AJK lah. Baik. Iblis, syaitan dia dengar dia lari sampai kentut. Bukan kata dia makan cempedak angin banyak. Tidak. Dia saja pulih perut dia bagi kentut. Dia saja. Kita tengok ah. Ha? Kadang-kadang televisyen azan maghrib-maghrib kan. Ada tutup ayah kata ke anak dia, "Ha, dah maghrib dah, tutup." Ini betul-betul setan punya tutup ayah. Patut dia kata ke anak dia, "Dengar azan, dengar bagi habis." Tak, dia kata tutup. Tengok. Walaupun dia tu orang umat Muhammad, ciri-ciri syaitan tu ada pada dia. Tak suka. Tak suka dengar azan. Mesti kita suka dengar azan. Benda iblis tak suka. Sampai mana? Tengok Nabi sebut kepada kita, bila azan dah selesai habis, dia lari ni sampai hujung dunia. Dia lari sampai hujung dunia.
Dia lari sampai tempat dia tak dengar suara azan. Antum bayang dia lari bintang mana? Kalau Isyak, satu Malaysia azan. Lari berapa minit ni? Kuala Lumpur azan dulu. Daripada Kuala Lumpur, turun mai sebelah Perak, azan. Mai sebelah Penang, mai sebelah Kedah, pi sampai Perlis. Serentak azan. Cuma beza 2-3 minit saja waktu. Serentak lagu tu, dia nak lari pi tang mana agak-agak. Tang mana tempat dia lari azan tak dengar. Satu tempat saja. Dia kena rejam diri dia masuk dalam laut yang paling dalam. Karena itu Nabi kata, sehingga sana syaitan berada di tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut. Dia lari balik ke markas dia. Dia paling dalam sekali. Dia tak dengar apa-apa. Itu pun kalau kawan tak azan tengah laut. Kena kawan tu pergi ke laut azan. Dia timaki yang kawan-kawan tu. Sampai sini hambat-hambat aku. Itulah dulu saya mengaji kan Pak Amir. Masa mengaji di pondok kan. Mengaji bab azan lah. Tapi bukan Riyadhus Salihin lah. Masa tu baca Kifayatul Ghulam. Tok Guru kata, kalau kita buat satu ibadat, manusia suka, biasanya setan tak suka. Kalau kita buat satu ibadat, setan tak suka, orang beriman suka. Tetapi ada satu ibadat kita buat, setan tak suka, manusia tak suka, Allah tak suka, malaikat pun tak suka. Masa tu duduk mengaji bab azan lah. Ada satu ibadat kita buat, dia menjadi ijma' kesepakatan. Semua jadi tak suka. Apa tu guru kata, tak apalah. Sampai habis kita baca kitab ni, hampa fikir. Habis kitab sungguh tak boleh fikir. Apa dia? Apa dia? Satu benda kita buat, semua orang tak suka. Orang tak suka. Malaikat tak suka. Orang, malaikat, Tuhan tak suka, tak apalah. Setan pun tak suka. Tok Guru kata, hampa fikir dapat tak lagi? Kata, tak dapat Tok Guru. Ha, dia kata, aku dulu mengaji pun lagu tu, tak dapat-dapat. Aku pun tak dapat. Sekali aku tanya kat ustaz aku mengajak, dia pun habak. Apa dia? Dia kata, azan dalam jamban. Tak ada lah orang azan dalam jamban. Tapi saja dia kata, nak habak, kalau azan dalam jamban, Tuhan memang tak suka. Kalam dia duduk dalam jamban, mana dia suka? Malaikat pun tak suka, kan? Orang, kawan tu tengah berak hampir azan, memang dia tak suka. Aku melepas pun hampir azan. Setan lagi tak suka. Jamban-jamban tempat naji rumah dia. Sampai sini hampir cari aku. Dia tengah kata, sampai sini hampir cari aku. Tapi tak ada lah orang azan aku tu. Biasanya berak ni balai rokok je, tak ada azan apapun. Ikhwatul iman. Kemudian apa setan buat kepada kita? Bila dia terdengar iqamah, setan lari sampai selesai iqamah. Dia lari rejam diri dia. Laut ke dasar bumi ke, dia masuk dalam-dalam. Habis dah iqamah semua, dia datang lagi bila kita sembahyang, kita takbir. Allahu Akbar, dia datang. Dia datang untuk apa? Dia datang mengacau orang salat. Tadi hamba aku dengar azan, lah siap. Dia kacau kita sembahyang. Macam mana? Dia kata ingat ini dan ingat itu. Han jaga baik-baik, han pakai kereta buat tahu mana. Han kereta han buat tahu mana, han jaga baik-baik. Oh, kita teringat. Kena-kena kita pergi masjid yang flat ada atas, parking bawah. Oh, dia lepas sampah sekejap lagi. Ha, ni malam muka ada car wash. Ha, kacau kepala otak kita. Kacau kepala otak kita. Dia bagi kita ingat. Ingat, han janji nak ambil beli susu anak. Masa bawa kereta, susu apa tak ingat? Susu anak teringat. Semua teringat. Dandan kita teringat. Ingat, am tak makan nasi lagi. Dandan rasa lapar. Am tak makan nasi lagi yang jaga. Ambillah kuliah mamak tu. Pukul 10 baru dia berhenti. Padan muka. Padan muka. Ambillah kuliah dia lagi. Baik antuk suapi kuliah dia. Dia cucuk. Tengah sembahyang dia cucuk. Tengah sembahyang dia cucuk. Subhanallah. Kerja setan. Apa jadi? Sehingga seseorang tidak tahu berapa pada rakaat. Tidak tahu berapa pada rakaat yang keberapa dalam salatnya itu. Sampai dia lupa rakaat dia. Ya, lupa rakaat itu. Lagi satu dalam hadis Tirmizi, Nabi sebut apa? Nabi kata ada tiga perkara dari syaitan kalau berlaku tengah sembahyang. Yang pertama menguap. Menguap.
Lepas tu Nabi kata, tengah sembahyang kalau menguap, jangan buka mulut, kancing gigi kita. Kancing gigi kita, jangan buka mulut, Nabi kata. Syaitan. Yang kedua, bersin. Bersin dalam sembahyang, syaitan, Nabi kata. Maka bila kita nak bersin dalam sembahyang, Nabi suruh kita tutup hidung kita. Bagi lembut. Jangan rojok hacem. Tu imam ganggu, semua orang ganggu. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Syaitan apa dia? Wanita yang datang haid ketika sembahyang. Itu memang kerja buat syaitan. Ha, lagi satu, dalam riwayat tambahan, darah keluar ke hidung. Orang tua-tua panggil apa? Pecah mengkarung, dia panggil. Ha, pecah mengkarung. Dia keluar darah ke hidung. Ini kerja syaitan. Itu hadis Imam At-Tirmizi. Ha, kita, kita mesti hati-hati. Apa sebab itulah orang mula bagi petua. Ingat senang ke nak sembahyang ni? Ingat senang ke? Oh, sembahyang ni berat, dia kata. Berat. Sembahyang berat. Khusyuk berat. Ha, maka pasal itu datanglah petua memetua. Bila kita nak sembahyang, ambil sembahyang elok-elok. Kalau dulu masa saya belajar di pondok, Cik Guru bagi petua. Bila ambil sembahyang, jangan lap. Biar ayat tu mengalir. Basah muka kita. Dah duduk atas tingkap sembahyang, kan di badan kita ni ada ayak, ha, ribah kiri kanan. Ribah. Pasal wuduk ni, apa dia? Bukan holy water. Ablution. Ablution. Wuduk ni ablution. Dia macam satu benda yang kasar untuk syaitan. Dia tak suka. Dah ambil wuduk bersih, ribah-ribah-ribah, menghadap kiblat, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini semua petua memetua. Kenapa? Ni duk lihat ni. Sikit punya syaitan duk ganggu kita kan ni. Ni bala tentera buka main-main ni. Dah kita azan, dia lari. Kita qamat, dia lari. Dia tunggu nak attack kita aja sembahyang. Kita pun takbir, dia main. Maka kita berpagar siap-siap. Qul a'udzu birabbin nas, kalau boleh paling afdal, pusing belah kanan, buat ludah sikit, buat ludah sikit. Kalau boleh pesan pada para jemaah. Masa duk sembahyang dulu, Tok Guru pesan. Ingat, kita sedang berada di atas sirat. Kita ni macam di atas sirat. Macam duk berjalan di atas sirat. Di bawah kita ni ada neraka jahanam. Bayangkan, di sebelah kiri kita ni amal kita mula ditimbang. Ditimbang. Di belah kanan ni, bayang. Kedudukan manusia-manusia sedang dihisap. Dan kita kena jalan terus. Dan di belakang kita ini, ada malaikat maut, kita tak boleh patah balik. Dalam suasana macam tu, angkat takbir. Allahu Akbar. Ha, dia kata khusyuk. Sekejap lagi sujud sahwi serupa tu juga. Serupa tu juga balas sujud sahwi. Petua mementua mula datang. Mula datang. Kenapa orang mula memikir hadis-hadis macam ni? Sebenarnya ni tak payah fikir. Nabi nak cerita, iblis tak suka dengan azan. Itu saja. Maka kerana itu kita kena sembahyang dengan azan. Kita sembahyang dengan azan. InsyaAllah ikhwatul iman, kita akan jumpa hadis yang di bawah ini. Iaitu Nabi nak ajak kepada kita apa dia? Nabi nak ajak kepada kita bila kita dengar an-niza, an-nida, apa kita nak baca? Kita dengar orang melakukan azan, apa yang kita nak baca? Dan Nabi ajak kita beberapa doa yang tak pernah kita jumpa. Selalu kita jumpa Allahumma rabbaha zita'awati tamah wassalatil qa'imah. Ni kita akan jumpa lagi satu dua doa yang dibaca ketika azan. Ya, kita tak pernah jumpa. Ha, kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dan Nabi akan beritahu kepada kita satu hadis yang terakhir sekali itu, hadis yang ke-9. Apa yang terjadi ketika azan itu? Apa yang terjadi? Elok-elok orang habis azan, apa yang terjadi masa itu? Ha, Nabi nak cerita kepada kita. Itu pun panjang umur, sehat badan, diizinkan oleh Allah, kita jumpa. Dan kemudian kita akan masuk bab tentang keutamaan sembahyang. Bab tentang keutamaan sembahyang. Sembahyang di masjid, sembahyang subuh, sembahyang berjemaah, sembahyang sunat, sunat apa yang ada, sunat apa yang tak ada, saf kita nak buat macam mana. Itu penting ikhwatul iman, kita mengaji bab saf. Kita mengaji bab saf itu sangat penting. Pasal orang Melayu ni, masjid-masjid orang Melayu ni sangat masalah dengan saf. Kenapa saya kata masjid orang Melayu? Kerana kebanyakan masjid India, dia tak ada masalah saf. Masjid India, dia tak ada masalah saf. Dia duduk rapat-rapat. Masjid yang jadi masalah saf, masjid negeri, masalah.
masjid daerah, masjid-masjid yang banyak orang Melayu lah. Dia susah sok, dia tak mau rapat, dia jadi apa? Ih, hang mai rapat-rapat, eh aku tak boleh. Kita mai rapat juga, dia jegih. Kita cara dia jegih, kita nak serial, kita pun mula renggang. Ha, dia tak mau. Nabi akan cerita. Dan saya rasa bila kita baca Ba'asaf, kita rasa saya lah mungkin tak tepat. Memang kita, orang-orang yang tak mementingkan saf, kita terkena kutukan dari Nabi. Memang kita kena. Sangat kita kena. Ha, kita akan tengok apa yang Nabi kutuk. Apa yang Nabi kutuk. Kadang-kadang, kata Syekh Maulud, ada satu masalah, orang nak selesaikan masalah itu. Maka orang duduk tengok, tak mana masalah ni. Kadang-kadang orang macam tak percaya masalah yang besar itu punca dia begitu kecil saja. Kecil, kecil je punca dia. Ada satu pak cik, dia pergi klinik. Apa masalah dia? Masalah dia pening kepala. Pening memanjang kepala. Tak boleh tidur malam. Dia pun pam-pam, dia tak ada darah tinggi. Dia pergi satu klinik, doktor kata mungkin suspek pak cik nak kena darah tinggi. Dia bagi ubat apa, mencayakkan darah, ubat bagi penenang. Makan, 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 pening lagi. Pening lagi. Pening tak mau hilang. Maka dia pergi klinik sahabat kita. Dia pergi klinik. Bila cerita pak cik macam mana? Dia kata, saya ni pening lah doktor, itu tak boleh. Saya dah makan dah ubat penenang, ubat bagi darah cayak, pening tak habis lagi. Itu doktor tu kata, pak cik, kadang-kadang pening ni bukan pasal darah pak cik pening, tapi pak cik pening ni kerana kolesterol pak cik, apa pak cik punya glukos tinggi. Gula, gula kalau tinggi kelih kita boleh pening. Dia kata, mai saya cek gula pak cik. Doktor pun cek-cek gula pak cik tu, meter tak boleh kira. Meter reject. Maknanya 30 lebih gula dia. Maka doktor pun bagi pada dia ubat supaya stable dia punya gula. Dia makan 2-3 hari, dia pening. Tapi dia makan ubat kecil manis, pening hilang. Bila pak cik tu cerita dengan saya teringat Syekh Maulud cerita. Syekh Maulud kata, hampa bila kena penyakit besar-besar, hampa makan ubat besar-besar. Tapi hampa terlupa, punca penyakit itu benda kecil. Ada bangsa berkelahi, bertikam, berbunuh-bunuhan. Hampa ingat masalah apa? Hampa ingat masalah dia punca, harta bagi tak sama? Tidak. Tetapi punca dia, bangsa itu bangsa yang salat tapi tidak menjaga safnya. Hampa boleh sampai peringkat hilang kasih sayang. Allah cabut rahmah sama-sama hampa. Hampa berbunuh-bunuhan sama hampa. Hampa ingat benda ni besar-besar, tapi punca dia settle dengan saf sembahyang. Allahu Akbar, subhanallah. Mari kita tengok apa Nabi sebut. Betul tak betul? Apa penyakit bila kita tak jaga saf sembahyang ni? Apa penyakit kita kena? Betul tak kita kena penyakit itu? Kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, ikhwatul iman, saya katakan, betul ke tidak betul, penyakit bangsa kita hari ini, kita hilang kasih sayang sama-sama bangsa. Ada tak itu terjadi? Orang Melayu tak sayang dengan orang Melayu. Orang Melayu tak sayang dengan orang Melayu. Saya baca khutbah jemaat satu tempat, saya kata orang Melayu mesti sayang dengan orang Melayu. Orang Melayu sayang pada orang Melayu itu bukan asabiah. Asabiah ni orang Melayu menolong kezaliman orang Melayu. Dia tolong orang Melayu buat zalim, dia orang Melayu, dia tolong orang Melayu dalam bab kezaliman, itu baru asabiah. Antu'ina qaumaka 'ala zulmin, kau bantu kezaliman bangsa, kau menindas bangsa lain, kau bantu dia juga, itu baru salah. Tapi kalau Melayu sayang Melayu, itu tidak salah, itu bukan asabiah. Habis-habis saya baca khutbah Pak Mi yang jemput saya itu, katakan dia kata, tak apalah ustaz, tak payah mai dah. Dia kata, saya ni asabiah. Saya tidak asabiah. Kerana Nabi kata, tak sayang orang beriman, iman tak sempurna. Dan sayang tu kita hilang. Kita hilang. Kita hilang sayang. Saya bagi contoh, kita duduk berbaris atas, kita nak jumpa doktor di hospital kan, ataupun di klinik. Di hospital tu kita ambil kupon,
ambil kopong duk tengok nombor di atas tu kan. Tengok-tengok nombor kita 1004. Yang duk sebelah kita pun nak ambil ubat lagu kita juga. Tak pernah kita tanya. Kita unjuk kaki, kita buat lena. Ha ha. Lah yang duk sebelah kita bukan sakit, bukan baru balik pada padang golf. Apa salahnya kita tanya, pak cik ambil ubat ke? Kalau dia layak buruk, dah ada kata makan kenduri. Antu dia layak buruk. Yang tu dia layak buruk. Pak cik ambil ubat apa pak cik? Hatta kita di tempat sakit, di rumah sakit, ditimpa sakit, kita masih tak ada mujamalah. Berlidah manis. Bayang ketika kita senang. Ketika kita makan senang, minum senang, perut kita kenyang, kita rasa semua perut orang Melayu kenyang. Tangan kita ada duit, kita genggam satu duit, yang dalam ni tak keluar, yang luar ni duk melimpah. Kita rasa semua orang Melayu genggam duit macam tu. Ya, kita hilang kasih sayang. Pasal tu kita tengok saudara kita, kita hilang kasih sayang. Walaupun saudara kita bersalah, ya dia bersalah, dia salah, tetapi dia Muslim. Tama-tama dia main masjid, apa salahnya kita tegur dia dengan elok? Assalamualaikum, salahnya. Kita nak angkat suara kita ni, ada apa dengan suara? Tuhan bagi sikit, habis, tak ada suara. Badan kita ni, ada orang nala-nala. Orang nala-nala. Di bahagian bau kita ni, oh ni, dia angkat macam-macam, hati bau ni. Masa muda-muda dulu kan, orang duk kerja kapal, Pak Amir ni. Oh, angkat ni, semen berbantai-bantai. Semen bubuh dua balik ni, enam balik ni. Angkat lari lagu tu, main balik. Ni, Allah bagi kuat. Tapi dalam kita punya, dalam punya urat, ada satu urat yang halus. Putuslah urat tu, kita tak bangkit seumur hidup. Siapa pegang urat tu? Allah pegang. Allah pegang. Urat tu semua Allah pegang. Kita tak ada hak untuk sombong. Semua daripada Allah datang kepada hamba. Kita mesti syukur dan tawaduk kepada Allah. Maka apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kau kena sayang dengan orang beriman macam kau sayang diri kau. Sayang dengan dia. Kena sayang dia macam kau sayang diri kau. Subhanallah. Apa sebab itu selalu kita bagi tahu. Kalau kita hilang kasih sayang, kita hilang sayang orang, Nabi kata kasih sayang tu boleh dibuat macam mana dalam hadis Imam Muslim? Maukah aku tunjuk satu amalan memasukkan kamu ke dalam syurga? Kamu tidak akan masuk syurga melainkan kamu beriman. Kamu tidak beriman melainkan kamu berkasih sayang. Maukah aku tunjuk apakah amalan boleh buat kamu berkasih sayang jadi orang beriman masuk syurga? Sahabat kata nak. Nabi kata mudah sahaja, sebarkan salam. Oh, sebarkan salam. Ah, jangan ingat senang ikhwatul iman, susah. Nak kata assalamualaikum dengan dia duk buat muka macam asam gulubi, macam Jason King kat kita, kita nak pergi kata assalamualaikum, oh, terancam semangat kita dan kebesaran yang kita miliki. Tercabar. Calak. Calak. Apa? Hang bukan hang pernah bagi sepinggan nasi ke aku? Belalah. Bukan kata belalah. Merambuih bila. Merambuih tak apa. Mampuih bila. Assalamualaikum. Ya, begitulah kata Syekh Maulud. Ketika negeri kami rosak, baru kami tahu. Sayang menyayang itu boleh menyelamatkan sebuah negara, dia kata. Tapi bila negeri kami hancur, baru kami tahu. Dulu kami tak tahu. Di mana kami dapat sayang? Kami dapat dalam saf sembahyang. Hudah syaikhatul iman. Nanti kita akan tengok hadis Nabi sebut, orang yang tak mau rapat-rapat masa sembahyang, apa jadi pada dia? Itu panjang umur, kita akan tengok. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.